Bongkar percintaan Raffi Ahmad dan Ashasara, Dawya, lo cumbu-cumbu ada gue. Komedian Dawya membongkar masa lalu Raffi Ahmad yang belum diketahui banyak orang. Ternyata, jauh sebelum menikah, Raffi Ahmad sempat memadu cinta dengan aktris Ashasara. Hal ini diungkapkan Dawya saat menjadi bintang tamu dalam program talk show yang dibawakan Raffi Ahmad, Vicky Prasetyo dan Sahila Hisyam, Senin, 29 Juli 2019. Saat itu, foto Asha diperlihatkan di sebuah layar. Raffi Ahmad pun tampak panik ketika foto Ashasara muncul tanpa sepengetahuannya. Padahal, Raffi berniat menampilkan foto Dawya yang diabadikan tahun 2005 lalu. Dihadapkan dengan foto tersebut, Dawya pun lantas membuka kisah cinta rahasia antara Raffi dan Asha. Tampaknya, Dawya menjadi saksi dari kisah cinta tersebut. Lo akuin Vi, Raffi, akuin walaupun pada saat itu lo enggak mau akuin. Tapi lo jangan lupa, lo cumbu-cumbu, Asha, ada gue, ujar putri dari Ratu Dangdut Elvi Suka Usih itu. Mendengar pengakuan Dawya, Raffi terlihat salah tingkah. Dia mengatakan kalau apa yang dikatakan Dawya tak benar. Enggak, bohong lu, kamera jangan ke gue ya. Gue enggak, ujar Raffi. Melihat Raffi yang salah tingkah, Dawya justru semakin membuka kisah masa lalu tersebut. Bahkan, Dawya pun mengatakan bahwa dia pernah menyaksikan Raffi tengah bermesraan dengan Asha. Lo inget enggak? Lo culik gue ke rumah lo, terus lo jadiin gue penonton bayaran, kenang Dawya. Dawya pun mengatakan bahwa kisah cinta tersebut dijalin secara sembunyi-sembunyi. Hal itu karena, di waktu yang bersamaan, Raffi juga tengah menjalin kasih dengan wanita lain. Pada zaman itu, diumpetin karena dia saat itu sesungguhnya memiliki kepada yang memiliki. Dulu kan gue syuting Extravaganza berapa lama bareng-bareng sama mereka. Setahunan lebih kayaknya. Dan itu udah kayaknya 1,200 kali, Raffi, ganti pacar, lanjut Dawya. Akhirnya, Raffi pun menanggapi ucapan dari Dawya. Suami dari Nagita Slavina itu mengakui sempat menyukai Asha. Gue sama dia berteman baik. Dia orang yang pernah hadir di hati aku. Ini gue lebih malu dari digerebek loh, akui Raffi. Tak hanya itu, ayah dari Rafathar Malik Ahmad itu mengaku memang sempat menghadirkan Dawya saat bermesraan dengan Asha. Gue seumur hidup baru tuh berduaan sama yang gue demen tapi ditonton sama dia, Dawya, pungkas Raffi Ahmad.